nggak sembarang langsung suntik, tunggu lihat dulu. Rane. PMK loh mas. Mungkin. Ya nanti kita antisipasi lagi ya. Kita antisipasi dan vaksin juga ya. Nanti biar anu ya, biar ditindaklanjuti dinas terkait. Ada, oh iya yang kemarin ya. Tidak ya, kemana-mana tidak ketemu siapa-siapa. Ya iya, aku juga bingung. Ketemu masyarakat. Itu hitungannya ya, kayak karantina ya. Kalau ini kan vaksinnya Solo itu kan 100 sudah. Ya nanti minta lagi ya, khusus aku bulenya ya. Jelang Solo bareng? Jelang Solo nanti apakah diberi? Kalau sejauh ini diizinkan. Tapi kalau melihat kebunnya ada PMK ini, nanti kita lihat dulu ya. Kita tahun ini anune apa surone sudah seperti tahun-tahun yang sebelumnya Pak. Boleh meriah. Ya. 229 ya. Di dua tempat berarti ya Mas. Termasuk aku negara juga ya. Nomor gimana Pak? Nomor kok lo mengge-mengge? Enggak, lensane buat nyanda. Nah, ini ya dok. Thank you.
di Moro Kuwi. Dewe sehat tok divaksin tok. Ayo gak mangan tok iki. Dalung neh manan, lagi Pak. Sundul, sundul, sundul. Oke. Wah, petugas dipukul mundur. Petugas saya matai. Sing dite? Sing gede iki iki kok. Coba aku. Nang wis saya menak. Hai, hai. Yeah.
itu pak. Telonen perung nyuntik. Rempen tolong ini. Ya teman itu teman. Aku tuh takut Ini. Ini. Kegiatan pada siang hari ini, Mas? Pada pagi hari ini kami dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Jakarta kerjasama dengan pengobatan kesehatan kerbau yang ada di keraton, sekaligus juga ada yang sehat kita lakukan vaksinasi. Kemudian untuk yang sakit kemarin kita bagi ada gejala yang terkena PMK kita isolasi di kandang sebelah selatan. Kemudian yang sehat kita lakukan vaksinasi. Mas melihat situasi yang beberapa kerbau yang terkena PMK itu, apakah memungkinkan itu nanti akan dipakai untuk direp? Kita lihat perkembangan sampai hari Jumat atau Kamis atau Jumat, karena kita kalau dipakai untuk
kirap ke kasihan juga kan, baru masa pemulihan, baru masa kesembuhan. Saya takutnya kalau nanti pakai berjalan, karena gejala yang ada di sini kan gejala penyakitnya PMK yang pincang. Itu nanti kalau kita paksakan, saya khawatirnya lebih penyakitnya akan bukan karena pincangnya karena PMK, tapi pincang karena yang lain. Karena baru sembuh, kemudian kita order, kita paksakan untuk berjalan, ya akhirnya kan sakitnya itu bukan karena PMK, tapi karena ada sakit yang lain. Untuk hewan ternak yang terkena PMK itu, proses penyembuhannya itu sebenarnya butuh berapa lama dan harus seperti apa treatmentnya? Paling cepat 2 minggu. Terus kemudian bisa sampai 1-2 bulan, tergantung dari kondisi hewan itu sendiri dan perawatan serta kepedulian dari pemilik hewan itu sendiri. Misal kalau pemilik hewan yang care kayak di keraton ini, mungkin kesembuhannya lebih cepat. Tapi kalau pemilik hewan yang mungkin di luar sana yang tidak begitu peduli, entah itu pakannya, entah itu penempatan orangnya, terus kemudian diberi pakan sak-saknya sembarangnya, ya kesembuhannya akan lama. Terakhir yang terkena PMK yang terdata dan dinas ada berapa, Pak? Sampai saat ini sekitar 30, belum yang di keraton, karena kita yang di keraton ini kita belum tahu berapa pasti. Kemungkinan untuk kirap nanti sebagai kerbau atau gimana? Ya, penyidangan tadi kan sudah mendengar dari istilahnya ahlinya, ya, ahli hewannya. Pemulihannya, kalaupun sudah sehat, itu pemulihannya pun bisa sampai 2 minggu sampai sebulan. Sedangkan suruh kan tinggal menghitung hari, 10 minggu lagi ya. Tinggal hari Sabtu besok kan juga, 1 minggu. Ya, kelihatannya sih tidak memungkinkan untuk keluar, karena ya kita tepaknya awak dewe juga, kita tepaknya apa badan kita. Kalau kita sedang sakit kemudian sedang ada pemulihan, masuk ke melaku-melaku muter alun-alun kan ya sakit, tambah sakitnya akan parah. Bukan parah, timbul sakit yang baru. Berarti lebih fokus ke pemulihan? Iya, kalau saya akan lebih fokus ke pemulihan. Karena juga, apalagi ini juga baru lagi rame PMK juga. Iya, karena yang sakit kan yang inti. Nah ini tadi diperiksa, yang bukan inti pun sudah terindikasi mulai. Gitu. Yang sehat ini baru dua, yang sana kan belum diperiksa lagi. Tapi kan ini yang dua yang tadinya sehat ini sudah terindikasi juga. Jadi kalau saya akan lebih memfokuskan untuk pemulihan dan pengobatan dibanding mengedepankan kirap suronya. Ini mengingat ini kan juga masih banyak warga yang mengasih makan di pinggir-pinggir, okay. Apakah nanti juga akan disetop atau seperti apa? Kan kemarin sudah kita kasih pengumuman untuk tidak menjual kangkung, tapi ada tadi pagi masih ada satu, karena waktu kita kasih pengumuman itu dia nggak ada gitu. Jadi tadi sudah kita kasih tahu juga, kemudian kita juga sudah membuat MMT untuk pasangkan di pagar-pagar supaya tidak pengunjung tidak mendekat dan tidak memberi makan. Nah, kita masih ngopeni juga, maksudnya lembaga dewan adat ini masih ngopeni juga yang keturunannya itu ada di Boyolali, ada di, jadi kita pecah-pecah dititipkan ke Pokoso. Kemungkinan bisa juga yang Boyolali itu ditarik ke sini nanti buat kirap atau gimana? Ya nggak bisa, Mas. Itu kan ya kalau kirap kan memang istilahnya pasukan intinya itu loh, pasukan intinya sendiri. Jadi pasukan intinya kena semua. PMK. Kecuali kalau pasukan intinya sudah ada kemarin-kemarin itu sudah diajari yang lainnya, sudah mulai diajari, ini kan kita enggak.
yang lain ini nggak belum pernah sama sekali ikut kirap. Nah itu yang kita khawatirkan. Apon ini kan boe, jadi panutan dari yang satu apa tim itu yang biasa ini. Kalau panutane wis reneng kan, pastinya yang lainnya juga bingung dan kocar-kacir.